Pemirsa, empat kendaraan yang terdiri dari dua truk kontainer, bus pariwisata, dan satu minibus terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jor kilometer 50-500 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pagi tadi. Bus pariwisata ini rusak parah usai menabrak truk kontainer yang berhenti mendadak. Tabrakan tersebut membuat dua kendaraan lainnya, yakni truk kontainer dan sebuah minibus yang tepat berada di belakangnya ikut terlibat kecelakaan. Selain itu, supir bus pariwisata yang membawa rombongan anak sekolah terjepit di tengah kemudi bus yang ringset. Sementara itu, penumpang bus yang rata-rata merupakan pelajar dan guru langsung dievakuasi petugas ke pinggir jalan tol.